Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Rabbi shrh sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang paling utama, selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya. Hingga kesempatan malam hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, selawat serta salam selalu kita hadiahkan di matang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nanti syafaat beliau di hari yaumil akhir. Buat sahabatku, saudaraku dimanapun berada, semoga panjenengan pada malam hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini alhamdulillah kembali dengan saya, Pusaka Tosanaji, yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Kesempatan malam hari ini alhamdulillah masih dalam keadaan sehat. Ini bisa mereview beberapa pusaka terbaru ya sahabat-sahabatku. Yang sebelum menonton lebih jauh, dibantu like, subscribe, jangan lupa ya sahabat-sahabatku, ditonton sampai habis. Ada tombak ya, godong pring. Ini kemarin tak warangi lagi ya, pamore Banyumili, tanggungnya Tuban Jenggolo. Maharnya 777, insya Allah mahar itu segitu cukup murah ya. Terus jarang sekali lah nek nyandang terus pamore apik masuk Tuban juga lo ya, tombak godong pring. Nah, tak buka isek ini warangkone kayu, warangkonya baru kayak kayu kemuning ya. Panjangnya keseluruhan 39 39 panjangnya. Nah, ini habis tak warangi. Nah, besok tak dekatkan kamera nih. Nah, bilahnya kalau tidak salah 25 cm, tebel kandel, pamore Banyumili. Biasanya Banyumili ini ya pamor kerezekian ya. Oh, halus, tebel banget. Ya, masuk erane Tuban Jenggolo. Tangguhnya Tuban Jenggolo ya. Nek dapurnya sendiri atau mbak tersebut, dapurnya dapur godong pring kalau enggak salah ya. Kalau enggak kudup godong pring. Kayaknya godong pring ya. Nah, seperti ini ya. Nanti kalau kurang betil silakan nanti bisa japri di nomor kontak saya. Yang jelas pusaka tersebut dirawatkan, maharnya 777. Nah, maharnya 777. Nah, gua nanti kalau buat sahabatku, saudaraku cocok dengan tombak tersebut nanti bisa japri ya. Tebel ya, pamore juga cukup bagus, Banyumili, singgir Banyumili lah, sering disebut singgir Banyumili. Ada yang bilang untuk tolak balak, singgir untuk singgir, ada Banyumilinya, nek Banyumili, panjenengan paham lah, Banyumili itu larinya ke rezekian ya. Terus ya cukup jelas ya, tombak ya, tombak godong pring ini yang pertama. Yang kedua ini ada pamor dan mas Tiban. Dapur Tilamupih, tangguwe Tuban Mojopahit. Ladrang, kayunya kayu apa ini? Kayak terbalu apa ke boleh jadi ini. Nah, nyandang apa ya, Tilamupih dengan pamornya Udan Mas Tiban. Ini warongkone Ladrang Surakarta. Nek kayunya ini kayu Timoho apa ke boleh jadi ini ya. Kayak terbalu ya, kalau tidak salah ya. Nek kayu ini saya memang kurang berpengalaman kalau sudah di clear seperti ini ya. Nah, yang jelas nyandang apa ya, pantes lah. Pantes sandangannya. Maharnya ya wis standar ini 2 juta nego. Enggak apa-apa nego. Nah, ini warung kate pamore Udan Mas Tiban, masuke Tuban Mojopahit. Ada Udan Mas Tiban, Udan Mas Rekan. Nah, yang asli itu sering ada yang bercerita memang Udan Mas Tiban dulu baru Rekan ya. Oh. Nek kurang detail ataupun kurang jelas nanti bisa japri, nanti tak kirimin foto lebih detailnya. Ini habis tak ganti warongkone. Aslinya warongkone ndak ini, warongkone biasa. Ya, dapurnya sendiri dapur Tilamupih ya, sahabatku. Pamore Udan Mas Tiban. Udan Mas Tiban itu memiliki keunggulan tuah atau filosofinya untuk kerezekian. Ini ngomong tuah,
Kalau ngomong klinik, kita kembalikan ke diri pribadi dan Tuhan Sang Maha Kuasa, Maha dari segalanya, ya. Dermas tiba ya, rong juta mahare, nego gak apa-apa. Nek apa ya, nek nuntut ya nanti tak kasih, kalau gak nuntut ya nanti dulu. Dapurnya sendiri tilam upi, mahare 2 juta ngandang ladrang ya. Kadrang, rongkon itu kadang begini lawas 350 sampai 500. Kalau rongkon lawas, kalau yang bagus peletnya kadang nggak boleh ya, sahabat-sahabatku. Ini warongkonnya lawas. Dapur tilam upi, ya, dapurnya sendiri tilam upi. Ini karat ini. Ini warangannya tergolong warangan lama ya. Warangannya tergolong warangan lama. Ini enggak pecah, kotoran ya. Ini kotoran ini. Tuwek ya, sahabat-sahabat itu tuwek. Masuk estimasi Tuban Mojopahit. Nah, di sini aja udah kelihatan ya. Yang jelas pusaka tersebut dimaharkan. Semoga pada malam hari ini pusaka tersebut ketemu jodohnya. Dapure Tilamupi ya. Udan Mas Tiban. Lagunya Tuban Mojopahit. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, warangannya baru. Nek kayunya ini kayu akasia atau kayu apa ya? Jalak ngore Mataram habis sepuh. Pamore wahyu temurun. Ya. Cuma grenengnya kepengadusia. Nah, wahyu temurun. Pamore mahare 900. Ngandang apa ya? Nah, jalak ngore. Babor wahyu temurun pamor yang mana dipercaya teruah atau filosofinya ketika pemilik pusaka pamor wahyu temurun ketika berhadapan dengan problema masalah dia akan selalu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Tuhan Sang Maha Kuasa. Dapur Jalangore. Ya, ini Jalangore aslinya ya. Wahyu temurun. Kembali standar kelas-kelas rakyat, merakyat ya, kelas-kelas pemula. Tapi pamornya ya cukup lumayan lah. Wahyu temurun, pamornya tergolongnya pamor wahyu temurun. Wes ya, cukup jelas ya. Ini pernah tak review ya, ini belum ketemu jodohnya. Semoga pada malam hari ini dibantu doanya ketemu jodohnya. Jalak ngore, pamore wahyu temurun, ning warangkonya baru ini. Warangko baru. Stok warangko lawas sudah habis ya, sahabat-sahabatku. Jalak ngore itu sosok burung jalak, disimbolkan sosok burung jalak yang apa ya, yang mudah cara bergaulnya diterima kesana kesini kan cepat, yang namanya burung ini simbol diperumpamakan kalau orang-orang dulu seperti itu. Jalak ngore ya, wis ya cukup jelas. Yang jelas dimarkan mahari 900, nanti beri kedudukan ongkos kirimnya. Wis, mungkin cukup itu yang bisa tak review pada malam hari ini. Yang lain ini belum selesai marangi ya, ini yang tak review yang terbaru. Ada beberapa pusaka yang tak warangi yang belum jadi. Wes ya, sahabat-sahabat itu tak tutup dulu, mungkin cukup itu yang bisa tak review. Tak doakan selalu buat panjenengan sehat selalu, banyak rezeki, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam rahayu, salam budaya dari saya Pusaka Tusar Haji yang berlokasi di Tuban Jawa Timur. Akhirul salam, mubilai taufiq walidayah, waridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.